Saya menyambut baik hadirnya Ismart TV. Selamat untuk Ismart TV. Hanya di. Ismart TV. Ada yang lagi viral nih di Bandung. Sebuah steak yang enak tapi ramah di dompet. Yakin gak mau coba? Bandung dengan sejuta keindahannya masih dirasa belum lengkap jika tidak berburu kuliner. Jika kamu pecinta olahan daging, khususnya steak, coba menyempatkan mampir di Steak Kanayakan yang ada di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Kanayakan Baru, daerah Dago, Kota Bandung, Jawa Barat. Steak daging yang lembut dinikmati di atas hot plate dengan cita rasa yang khas dan juga dilengkapi dengan saus, sayuran rebus, dan kentang goreng. Tentunya membuat para penikmat steak tergoda. Sajian beberapa jenis steak dapat dicicipi di Steak Kanayakan, mulai dari ayam hingga sapi. Yang pertama, jalannya namanya Kanayakan gitu. Jadi harapan kita dinamain Steak Kanayakan itu kalau misalkan ada orang yang nanya gitu ya, Steak Kanayakan itu di mana? Ya di Jalan Kanayakan. Ini masih baru jalan seminggu. Yang spesial dari kita ada Kanayakan Steak namanya. Kanayakan Steak itu kita dimarinasi secara khusus ya. Marinasi dengan khas dari Kanayakan Steak gitu. Pokoknya jadi si Kanayakan Steak itu punya cita rasa tersendiri. Jadi beda dari yang lain. Kalau yang saya hitung seluruh dunia mungkin nggak ada yang jual Steak Kanayakan ini gitu ya. Karena bumbunya ini yang saya tahu, si steak yang lain belum pernah pakai bumbu ini. Ya, jadi satu porsinya kita ada, kalau kayak tenderloin, sirloin, itu kita pakai daging 120 gram. Gitu. Terus kalau misalkan kayak wagyu, kanayakan steak, atau mixed steak, itu yang pasti porsinya lebih dari 150 gram. Minumannya sendiri kita punya Jack Sparrow, ada Ocean Blue, Mojito Yakult, Mojito Orange, Orange Quest, Traffic Light, dan banyak lainnya. Yang favorit kita ada Jack Sparrow namanya. Buat teman-teman di rumah ya, boleh dicoba. Di sini kita punya Steak Kanayakan ya. Tepatnya ada di Jalan Kanayakan Baru, di Dago tepatnya ya. Kalau kesini cobain deh yang namanya Kanayakan Steak. Gitu. Itu lain daripada yang lain. Ya, ditunggu ya Kak. Resto Steak yang beroperasi mulai pukul 11 siang sampai 11 malam ini menawarkan menu yang cukup lengkap. Mulai dari daging sapi, tenderloin steak, sirloin steak, dan menu andalannya Kanayakan Steak. Jika ingin menikmati ayam, tentunya bisa mencicipi chicken steak, chicken smoke, serta hot chicken crispy. Varian sausnya pun beragam, mulai dari black pepper, mushroom, barbecue, hingga jika kamu pencinta pedas, ada saus hot spicy. Tentunya topping mozzarella melengkapi bagi para kamu pencinta keju. Ya, kalau untuk tempatnya sih, ini kalau buat nongkrong teman-teman yang datang ke sini itu enak banget. Karena di sini juga tempatnya luas banget, seating capacity-nya juga banyak. Untuk makanannya juga enak. Terus recommended banget buat teman-teman yang mau nongkrong gitu sama bareng teman-temannya banyakan, mau sambil bikin konten atau apapun, juga ini enak banget, tempatnya luas gitu. Tempatnya diperlebar lagi aja biar lebih enak, sama parkirannya agak diperluas aja sih, gitu aja. Varian harga pun terjangkau. Untuk menu steak dibanderol mulai dari Rp20.000 hingga Rp35.000 saja. Untuk sajian minuman yang segar pun mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp19.000 saja. Tidak lupa juga, sistem pelayanan di Steak Kanayakan ini tetap mematuhi protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Ismart Media mengabarkan.